Hai guys, kembali lagi di channel gue Rizal Sujo. Oke, di video kali ini gue mau nge-reaction lagi. Kali ini gue mau nge-reaction TikTok, cuy. Ya, gak apa-apa lah reaction TikTok lagi ya. Ini tuh asli sih ya, TikTok dia tuh relate banget sama kehidupan nyata. Jadi kocak, jadi intinya tuh kayak apa ya, diambil dari kisah nyata gitu. Jadi ini tuh usernya ini namanya Triarona. Dia itu ex-member JKT48. Ya, gua asli sih lagi suka banget sama TikTok-TikToknya, kumpulan TikTok-TikToknya asli. Gua kocak bara sih ya menurut gua tuh ya. Gua tuh tahu dia tuh dari Instagram, cuy. Jadi gua mau nge-reaction aja lewat TikToknya. Kita lihat, kita tonton dulu deh ya. Langsung aja nih. Gua enggak tahu nih ya. Biasanya TikTok-TikTok gitu kan ngambil lagu-lagunya itu dari lagu-lagu asli ya. Ya tapi iya, paling beberapa detik sih ngambilnya, itu nggak banyak. Moga aja nggak kena copyright ya. Kalau kena copyright juga nggak apa-apa sih, mungkin gua bakal edit-edit lagi. Oke, lanjut aja ke videonya ya. Gak usah banyak bencet tuh. Jadi ini profilnya, cuy. Jadi dia di Instagram nggak terlalu famous, followersnya nggak terlalu banyak gitu kan, sekitar ada 30 ribuan atau 50 ribu. Tapi kalau di TikTok ini dia itu udah kayak ratunya TikTok, ya rame banget TikToknya. Oke, kita tonton dulu nih, ini video baru dulu nih. Gimana sih, bentar-bentar, ketika lu dengan mudahnya ngerjain ujian yang susah dan kelar pertama. Oh iya ngerti gue. Tapi anak paling pinter masih ngerjain sampai pakai kalkulator. Wait a damn minute. What a damn minute. Ah, kurang dah ya, gua jokesnya belum nyampe ke gua, soalnya gua nggak paham nih. Banyak nih jokes-jokesnya itu kocak, cuy. Dia itu relate banget, udah kayak apa ya, anak-anak Instagram zaman dulu tuh yang jokes-jokesnya. Tapi kebanyakan anak Instagram apa ya, feedgram gitu, itu jokesnya maksain. Kalau ini jokesnya benar-benar relate, cuy. Jadi iya, lucunya lucu aja gitu. Derita punya kakak cowok pertri. Masuk kabar gak jelas. Dia nanya puasa enggak. Nggak tahu ya kenapa ya, setiap kakak cewek itu suka banget smackdown gitu. Karena gua anak tunggal, gua yang sering smackdownin ada gua aja. Seru aja gitu, nggak tahu kenapa ya. Gua bukan anak tunggal, anak apa sih, anak pertama itu namanya sulung ya atau apa sih ya, itu intinya gua anak pertama, ada gua kan, ada yang cowok gua smackdownin dulu. Kalau yang cewek jarang di rumah. Aku lanjut aja ya. Jamet ngeliatin gua dari tadi, temen gua. Ini nih, asal aja ambil nih ya. Ini relate banget, lucu jadinya. Emang gitu tuh ya. Kalau mau minta gitu, nggak ada duit itu apa? ya keren. Gak punya kemampuan boleh pengen minta relate tuh. Jadi jangan materi-materi kalau jadi cewek, cuy. Anak laki main game. Makin gimana sih, anak laki main game. Terus orang kerja
orang laki lu. Lu doang tuh main game. Gila kali ya. Tapi anak laki main game. Coba kita lihat views yang paling banyak nih. Ada nih 1 juta nih, Ce. Bentar, gue takutin aku berak. Jadi ya, bacot dulu dikit. Hal-hal yang sering terjadi di drakor. Ini ngapain sih anjir? Oh ngalu, iya, gue paham. Oh cuman atau apa sih? Coba bentar ya. Ini tuh banyak ya relate sih. Ya, Ramadan tuh yang lucu. Mana ya? Gua pas bulan puasa abis. Anjay. Tidur seharian. Apa ya yang agak lucu-lucu lagi? Banyak sih yang lucu-lucu tuh kayak gini nih. Gua yang baper sama cowok yang baru deketin gua. Bisa diriin karena pesen doang. Iya bisa jadi. Gua yang dandan pas bel pulang sekolah. Teman sirik. Oh udah pulang kali, udah sore masih dandan aja. Mau pagi-pagi kek, subuh-subuh kek, weh. Ngapain gila-gila ngoreksi hidup lo? Ulangan gue ame lo. Lucu-lucu asli sih. Udah minta masih aja ngeledekan bangsat ya. Aduh manusia ya kayak gitu sih ya. TikToknya sih asli sih kocak banget sih ya. Ini tuh benar-benar kayak gimana ya, kayak relate banget sama kehidupan nyata gitu, relate sekali gitu kan. Jadi IG-nya ini nih, kita ke Instagramnya dulu tuh. Di Instagramnya juga ramai banget sih, dia followersnya itu 60.000 cuy. Tapi video TikToknya ini jutaan yang nonton, kadang-kadang ada 1 juta, ada yang banyak gitu. Contoh enggak, itu yang sedikit. Ya ratusan ribu lah yang nonton lah ya. Beberapa ada yang 1 juta gitu. Tipe-tipe orang bulan Ramadan. Keren. Itu udah kayak ngambil apa, milih player aja. Main game lu milih player kayak gitu tuh. Oke, kita aja di video kali ini ya. Jadi gue mau ya, gue nontonin orang-orang ya. Gue nontonin si Triorona.
Jadi kelahirannya itu Desember 96. Jadi lu kalau mau kenal lebih dalam sama dia, tinggal follow aja Instagramnya. Gua juga udah follow dia. Karena ya Instagram ininya apa ya, konten-kontennya itu out of the box gitu. Ya keluar banget. Ya keren banget gitu kan. Enggak bakal kepikir lah sama lu semua gitu. Bisa gitu bikin konten yang begini gitu, kocak aja gitu. Beberapa detik tapi ya bisa dibuat, ya bisa membuat kita tertawa gitu. Karena ya konten-konten gini tuh yang dibutuhin oleh kita gitu waktu zaman-zaman pandemi kayak gini, cuy. Oke, gitu aja dari video kali ini. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa, jika lu mau request buat next video, komen aja di bawah, bang. React ini dong, ini ya. Terserah lu semua dah. Ya, bakal gua ya masukin ke playlist buat next videonya mungkin ya. Kalau itu benar-benar relate sama gua dan tidak merugikan gua. Ya tanpa terkecuali juga copyright ya. Gua kadang-kadang suka disuruh react ini, tapi gua mau mikirkan juga pasti kena copyright sih, tapi nggak apa-apa gitu ya. Mungkin satu video atau dua video gua kena relain kena copyright, nggak apa-apa. Tapi beberapa video mungkin nggak bakal gua kena copyright ini, karena lu tau lah kenapa kalau kena copyright itu konsekuensinya gimana. Oke, terus project this video adalah segitu aja sih, gitu aja ya, bye.